Untuk acara puncak pada siang hari ini dalam serangkaian peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Hari ini saya tidak sendiri karena kita akan mengundang narasumber-narasumber yang pastinya sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Jogja yang akan mengupas tuntas tentang tema kita pada siang hari ini. Yang pertama sebagai tuan rumah dari Dinas Sosial akan kami undang terlebih dahulu untuk menyapa seluruh masyarakat Jogja yang kepada Ibu Endang Padmintarsih SHMSI, kepada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, mohon berikan tepuk tangan. Monggo Ibu. Seorang Sri Kandi, wanita Indonesia yang selalu tampil mempesona dan selalu menginspirasi untuk seluruh masyarakat Jogja untuk bisa memberikan senyuman. Karena setiakawan dimulai dari senyuman yang ikhlas. Itu yang diajarkan oleh Ibu untuk selalu memberikan senyuman kepada setiap orang yang kita temui. Monggo Ibu silahkan menempatkan diri terlebih dahulu. Dan hadir juga pada kesempatan yang luar biasa ini akan kita undang untuk bersama-sama dengan saya kepada Profesor Dr. Paskalis Maria Laksono MA dari Fakultas Antropologi UGM. Selamat pagi, beliau tadi sudah mewanti-wanti saya, pokoknya panggilnya Pak Laksono saja. Jih. Iya. Kalau profesor semua orang sudah tahu, jadi sudah biasa. Hari ini dibikin yang tidak biasa, nggih Pak Laksono aja ya. Baik, kalau di kampus beliau sudah biasa untuk kita undang beliau dengan profesor. Tapi di sini karena tidak semua yang di sini adalah mahasiswa dari beliau, jadi monggo semuanya boleh memanggil dan mengundang beliau dengan Bapak Mawon. Termasuk saya nggih Pak Laksono nggih. Saya jadi anaknya Pak sekarang. Jadi sini semua adalah putra-putri dari beliau Pak Laksono. Dan kemudian kita akan undang untuk naik ke atas panggung juga untuk perwakilan ini dari kepala, mohon maaf, kepala BBPPKS atau Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Beliau adalah Doktoranda Eva Rahmi Kasin MDS. Boleh berikan support dan semangatnya. Terima kasih Ibu Eva yang tadi saya kira begitu tadi ada di ruang transit. Oh hari ini Dinas Sosial untuk tahun ini di 2024 mendatangkan artis. Saya kira tadi Ibu Widowati loh, cantik sekali ya. Dan selanjutnya kita akan mengundang untuk yang terhormat dari Ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Siapa yang tidak kenal beliau? Bapak Nuryadi SPD. Semoga Pak Nur. Pemilik sanggar yang ada di Yogyakarta, ada beberapa sanggar yang dipimpin oleh beliau yang pastinya adalah untuk bisa mengawali kesenian yang ada di Yogyakarta. Salah satu nanti kita akan berbincang tentang wayang cakro bersama dengan beliau dan juga tentang kesetiakawanan sosial dalam lingkup DPRD. Baik, dan selanjutnya kita akan undang untuk yang terakhir dari Komda Lansia. Ada Dr. Randes Sulistyo SHCN MSI. Boleh berikan tepuk tangan untuk Bapak Sulistyo. Terima kasih Bapak. Monggo silahkan duduk. Mau di sana, Pak? Mau dekat sama Ibu? Boleh. Baik. Hari ini pemirsa kita hadir disiarkan secara langsung tentu saja dari YouTube resmi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan Anda juga dapat menyaksikan nanti di Sangaji TV pada kanal 29 UHF TV Digital. Dan pastikan untuk memberikan like dan subscribe-nya untuk kami semua. Dan kali ini dalam spesial tajuk dialog interaktif dalam peringatan puncak acara Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional 2024 dalam tema Kesetiakawanan Sosial Memperkuat Ketahanan Sosial.
Terima kasih. Baik, ini dengan narasumber kita yang luar biasa, yang pastinya masyarakat Jogja sudah sangat mengenal figur dan sosok-sosok dari Bapak dan Ibu yang luar biasa yang sudah ada berada di samping kiri saya. Dan yang perlu kami informasikan kepada Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan juga seluruh pilar-pilar sosial yang ada di RSUD Yogyakarta, akan ada berita yang menarik. Silahkan disimak obrolan kami sampai tuntas nanti kurang lebih selama 1 jam ke depan. Dan bagi Anda nanti penanya teraktif akan mendapatkan hadiah berupa e-money senilai Rp100.000. Jadi silakan Bapak Ibu nanti datang ke sini dengan penuh bahagia, pulangnya juga penuh dengan bahagia dengan bonus hadiah-hadiah yang disediakan pada serangkaian acara pada HKSN 2024 pada kesempatan siang hari ini. Baik, tidak perlu berlama-lama, kali ini perkenankanlah saya Rika Anggita untuk memandu jalannya bincang-bincang dialog interaktif bersama dengan Bapak Ibu narasumber kita yang sudah hadir bersama dengan saya. Tidak perlu berlama-lama, kita tanyakan dulu, Bu Endang, apa kabar ini hari ini? Mohon maaf, boleh di astormin mikrofonnya. Mendengar suara Ibu ini seluruh masyarakat Jogja sudah ayem tentrem loh. Sudah merasa terayomi mendapatkan seorang kepala dinas sosial yang selalu memberikan hal-hal yang baik bagi masyarakat Yogyakarta. Sugeng Enjang, Bu Endang, hari ini kabar baik? Sugeng Enjang, Mbak, alhamdulillah kabar baik. Dalam serangkaian ini gak ada capeknya ya, Bu, ya? Ya. Ya, gak ada capeknya, padahal acaranya tuh digelar dari? Dari sebulan yang lalu. Dari sebulan yang lalu, di puncak acara ini tetap gurat-gurat semangatnya itu ada untuk bisa memberikan semangat yang menularkan kepada seluruh tamu yang hadir di siang hari ini. Besok kita tanggal 17 masih ada. Masih ada lagi, ya, Bu? Upacaranya. Masih upacara ada upacara HKSN. Mas, luar biasa. Jadi memang agenda ini disusun dengan sedemikian rupa untuk bisa memberikan kesan yang baik. Apalagi kita bicara tentang kesetiakawanan sosial. Nah, kalau Ibu boleh kita tahu, ini mungkin masyarakat di sini, apa sih sebenarnya itu hari kesetiakawanan sosial? Apakah setiakawan yang sudah terjadi antara Bapak Ibu, bertetangga, berteman, begitu sudah bisa dikategorikan masuk menjadi salah satu agenda hari kesetiakawanan sosial nasional begitu, Bu? Itu dimulai dari mana? Boleh mungkin sedikit dijabarkan dan dijelaskan kepada tamu-tamu kita di siang hari, sebenarnya apa sih itu hari kesetiakawanan sosial nasional? Ya, jadi hari kesetiakawanan sosial ini tentunya mengingatkan kita sebetulnya untuk memperingati hari kesetiakawanan sosial ini, mengingatkan kita untuk kita harus selalu ingat akan nilai-nilai sosial. Nah, nilai-nilai sosial ini seperti nilai gotong royong, kepedulian, merasa empati, membangkitkan emosi, energi untuk bagaimana bisa menolong orang gitu. Nah, ini nih yang harus selalu kita tumbuhkan dan kita ketahui bersama, kesetiakawanan sosial ini tidak bisa terpisahkan dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena tumbuhnya nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang sangat kental itu dimulai dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Iya, karena memang itu memudahkan Yogyakarta ini menjadi daerah istimewa yang mempunyai adab yang berbeda mungkin ya, dibandingkan dengan betul, provinsi yang lain ya, betul. Bu. Punya ciri khas dan karakter yang sangat kuat, itu yang membuat kita semuanya bangga menjadi warga Yogyakarta. Ya. Pendatang aja udah enggan untuk meninggalkan Yogyakarta ya, Bu. Ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan kalau bisa disurvei mungkin pendatang di Yogyakarta lebih banyak daripada penduduk aslinya gitu, betul, ya, Bu Endang ya. Ya, dan betul, ternyata memang nilai-nilai dari kesetiakawanan itu sudah bisa dilihat dan juga dipupuk dari mulai area terkecil terlebih dahulu ya, Bu Endang. Betul, jadi dari keluarga sebetulnya. Jadi bagaimana sekarang apalagi kita sudah di era digital. Ya kan? Anak-anak semua sudah tidak bisa lepas dari HP. Kita pun juga, Mbak Rika, kalau ketinggalan HP pasti bingung kan? Iya, kayaknya bukan saya saja deh, Bu, ya. Dari bapak-bapak di sini lebih baik ketinggalan dompetnya daripada HP-nya. Takut ketahuan gitu ya. Iya, kalau HP itu kayaknya udah menjadi barang yang tidak bisa terpisahkan, bahkan pasangan aja kalah sama HP, Bu. Betul. Iya, betul-betul. Jadi ini yang kita harus tanamkan. Sekarang kita udah zaman digital. Anak-anak kita itu lebih menghargai HP daripada suara orang tuanya. Nah, kalau dipanggil ibu bapaknya masih
nanti dulu kan. Betul, tapi betul. Coba dipanggil temennya lewat WA itu langsung blast. Iya, gitu, kan? Suara HP getar-getar aja udah bingung ya, Bu ya. Artinya ini yang saya maksud tadi, bagaimana nilai-nilai sosial yang sekarang memang di masyarakat itu sudah mulai bergeser. Oke. Okay. Ya. Nah, kita kan istimewa nih, daerah istimewa Yogyakarta. Injil, maka nilai-nilai sosial itu tidak boleh, karena nilai-nilai sosial itu juga masuk ke dalam nilai-nilai budaya. Iya. Maka itu tidak boleh dihilangkan, ya. Injil. Karena kita juga orang Jawa pasti punya unggah-ungguh. Iya, iya. Sekarang anak-anak kita unggah-ungguhnya gimana Mbak Rika? Ya, itu sudah tidak bisa dipungkiri, Bu ya. Banyak sekali yang sudah tergeser, sudah terkikis, dan itu memang apa ya, Bu, harus mencari sumber kesalahannya dari mana? Nanti kita akan membahas ini lebih lanjut lagi tentang nilai-nilai lingkungan, yang ada. Dari lingkungan terkecil, keluarga. Maka kalau saya dulu zaman saya kecil, kalau ayah saya duduk di depan begini, saya nggak berani lewat gitu. Okay. Saya harus lihat dulu lagi ngapain. Kalau sekarang lompat gitu ya. Iya. Nah, ini yang maksudnya, itu sebuah fakta yang sudah tidak bisa kita pungkiri lagi ya, Bu ya. Itu realita nyata, yang ada di masyarakat realita kita. Dan saya yakin Bapak Ibu di sini juga mengalami hal yang sama, bahkan mungkin buat generasi Z sekarang yang memang sangat-sangat berbeda jauh dengan anak-anak dulu gitu ya, Bu ya. Dan tapi nilai unggah-ungguhnya saja sudah tapi berbeda. Juga tidak berarti bahwa anak-anak itu tidak boleh pegang HP, karena ini zamannya, eranya. Mereka juga harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, tapi solusinya harus seperti apa ini kira-kira? Nah, solusinya adalah tetap anak-anak mengikuti perkembangan zamannya, dengan dia sudah zaman digital, dia memang itu kebutuhan. Iya. Kita sekarang juga kalau kerja kan kebutuhannya HP. Betul. Di mana-mana. Anak sekolah juga HP harus dibutuhkan, apalagi kita sudah tidak perlu lagi ngetik-ngetik, kita sudah lewat HP bisa. Nah, hanya memang yang nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya itu harus tetap kita tanamkan. Jadi supaya sepintar apapun anak-anak ataupun remaja, sepintar apapun dia harus punya nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya gitu. Yang kalau dia orang Jawa, ya yang seharusnya orang Jawa itu seperti apa gitu. Iya, tapi dia tetap harus cerdas. Dan itu bukan hanya menjadi tugas dinas sosial ya, Ibu ya. Oh, itu semuanya bersinergis. Oke, baik. Ya, ini semakin menarik bahwa nilai kesetiakawanan itu harusnya dipupuk dari yang terdekat terlebih dahulu. Dan ini kita akan langsung mencari tahu ini seperti apa sih dalam pandangan praktisi akademis ini kepada Profesor, boleh Pak Laksono ini ya. Saya Pak Laksono, injih Pak. Baik, dari Fakultas Antropologi UGM. Nilai secara akademis itu seperti apa ini Pak Laksono untuk nilai-nilai kesetiakawanan yang mungkin di tahun ataupun era sekarang ini sudah jauh sekali bergeser dari apa yang terjadi di beberapa dekade yang lalu. Ya, baik. Pertama, jangan panggil saya profesor. Injih siapa? Panggillah saya Laksono saja. Saya orang biasa dan akan berbicara sebagai orang biasa. Injih siap. Begini, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional itu bukan satu-satunya nama, itu berganti-ganti namanya. Ya. Mengapa begitu? Jadi kita harus berbicara sedikit sejarah. Itu terjadi karena revolusi 45 dan perang tahun 48, aksi polisi Belanda, akhirnya kita mengalami penyerahan kedaulatan tahun 49. 20 Desember dari kesetiakawanan nasional itu jatuhnya di 20 Desember, mulainya tahun 50 kalau tidak salah yang pertama. Bukan HKSN, singkatnya hari sosial. Mengapa begitu? Karena modal kita merdeka itu adalah sumbangan rakyat biasa-biasa. Ya, sumbangan rakyat biasa-biasa yang menyumbang kepada gerakan nasional, menyumbang pada para pahlawan. Jadi orang biasa, rakyat jelata memberi kepada para pejuang jalan agar para pejuang mampu menyelesaikan kemerdekaan ini, menuntaskan kemerdekaan ini. Saya bawa sedikit lebih jauh, kalau ada yang pernah ke Jakarta dan sering kelihatan di televisi,
ada Tugu Pahlawan. Tugu Pahlawan itu gambarnya Pak Tani dan Mbok Tani. Ya. Rakyat hari ini tidak mengenal itu sebagai Tugu Pahlawan, tapi mengenalnya Tugu Pak Tani. Itu salah total. Ya. Mengapa begitu? Karena Soekarno, pendiri bangsa ini, menginginkan bahwa pahlawan itu adalah dalam figur petani dan mbok tani yang sarujuk, yang harmonis di dalam patungnya itu. Ibu tani memberikan bekal kepada pak tani yang di belakangnya ada bayonet. Ya, jadi republik ini merdeka karena rakyat jelata, karena para petani. Ya, satu. Yang kedua, kebetulan sekali kemarin saya baru pulang dari sebelah department store namanya Sarinah. Semua orang pernah kenal. Siapa Sarinah? Sarinah adalah mbok emban ibu asuhnya Soekarno. Ya. Kenapa department store itu diberi nama Sarinah? Karena department store ini dibangun dengan uang pampasan perang. Seperti halnya Hotel Indonesia, Hotel Ambarukmo, Samudra Beach, Jembatan Sungai Musi, Bali Beach. Itu uang pampasan perang. Jadi membayar, untuk membayar siapa? Korban rakyat kita. Ya. Dan karena itu department store itu beda dengan mall. Ya, department store itu didirikan untuk menampung hasil usaha rakyat. Awalnya dan seharusnya itu lalu melenceng. Ketika didirikan, dibuatlah relief ukuran 3 x 12 meter. Saya kira itu dari Jogja, senimannya tidak dikenal. Tapi mungkin rombongannya Pak Edi Sunarso dan kawan-kawan. Reliefnya itu di tengah ada kerbau, di sebelah kirinya itu dua patung, dua figur petani yang gagah, kiri kanannya para ibu tani. Ya, jadi Sarinah adalah, atau dibayangkan oleh Soekarno, adalah representasi rakyat jelata yang menstandarisir, yang menegakkan Republik Indonesia kira-kira. Dalam bentuk pasar menampung produksi rakyat dijual dengan harga yang katanya, kata Soekarno ya, yang menentukan semua harga di Indonesia supaya tidak ada harga yang lebih mahal dari harga di Sarinah. Itu idenya Soekarno. Dalam bahasa dalang itu juga bahasa pidatonya Soekarno. Subur kang sarwo tinandur, murah kang sarwo tinuku. Ya, ini. Oke. Mengapa hari ini diadakan? Itu untuk mengapresiasi perjuangan dan bahwa perjuangan kita itu tidak akan selesai. Harus terus berjuang. Nuhun sewu. Peringatan hari ini kemudian menjadi akhir dari perjuangan. Itu ironi. Ya. Tidak boleh. Ya. Ini harusnya menjadi pemicu untuk lahirnya gerakan-gerakan yang terus-menerus. Sudah ada contohnya. Cepa Welo-Welo. Ya. Dibayangkan itu Sarinah itu di agak di selatan, ke utara sedikit tadi Tugu Pak Tani. Bukan sekali Soekarno berbuat begitu. Nanti agak ngalor sedikit, ke utara sedikit, Lapangan Banteng, ada Tugu apa Pak? Perjuangan pembebasan Papua. Oke, jadi ya. Semuanya sudah di reno-reno demikian rupa untuk bisa mengingatkan kepada generasi mendatang gitu ya Pak Laksono. Dan tokohnya itu rakyat. Baik, ini kalau sebagai Pak Nur, ini sebagai ya. Ketua DPRD dari Sime Yogyakarta, kapasitas beliau di sini sebagai komisi dari DPRD sendiri. Untuk menyikapi hari kesetiakawanan sosial yang sudah diperingati dari tahun ke tahun, ini seperti apa Pak dari DPR sendiri pandangannya untuk nilai-nilai yang sudah ada terjadi di masyarakat? Tadi disampaikan oleh Pak Laksono ini Pak luas sekali, jadi memang itu benar dan tidak bisa kita bantahkan. Banyak sekali nilai-nilai sejarah yang sudah diabaikan, bahkan tidak kita ketahui. Tadi yang baru contoh yang benar-benar fakta, realita Pak ya, relief-relief yang disembunyikan berpuluh-puluh tahun,
ini sudah dibuka, tapi itu pun juga tidak bisa memberikan pengetahuan bagi kita semua sebenarnya itu relief tentang apa, kemudian siapa yang akan menjelaskan tentang tadi Tugu Tani, kemudian ada tadi Tugu apa Pak Tebanteng tadi ya, itu juga mungkin banyak generasi-generasi sekarang yang tidak tahu sebenarnya maknanya apa tentang Sarinah, yang sebenarnya saya sebagai masyarakat mungkin mewakili generasi sekarang juga tahunya Sarinah hanyalah nama kuno yang dipakai mungkin waktu dulu menjadi idola kembang desa atau apa, itu yang sebenarnya harus banyak diketahui dan juga menjadi tugas kita bersama untuk mengedukasi masyarakat tentang nilai-nilai sejarah yang sudah banyak sekali kita abaikan. Nah ini cara pandangan Pak Nuryadi sebagai anggota Ketua Dewan DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta seperti apa, monggo Pak. Jadi begini, saya tegaskan dulu, izin Pak Laksono. Pak Laksono sudah ngetik tadi itu kan awal mulanya kenapa terjadi hari kesetawanan sosial. Jadi kalau kita enggak tahu dari awalnya juga susah bicara apanya. Sehingga kuncinya adalah, saya tegaskan ini, bahwa Indonesia jadi merdeka itu karena bersama dengan rakyat. Itu intinya. Baik. Sehingga tidak hanya satu golongan apapun. Ya. Sehingga Sabang sampai Merauke selesai pada waktu itu. Sehingga pada waktu Soekarno memproklamirkan kita proklamasi, itu selesai. Ya, pada waktu tanggal 17 Agustus 45, ya. Proklamasi itu. Ya. Itu selesai. Artinya apa? Jam 9.59 tanggal 17.45 ya. Itu kita belum merdeka. Belum merdeka kita. Jangankan menyanyikan Indonesia secara terbuka, enggak mungkin. Ya. Menyatakan pakai perjuangan bangsa merdeka aja juga sulit kok. Ya. Nah untuk itu sebagai penyemangat, kita sebagai generasi berikutnya. Bapak sekalian, kepalkan seluruh tangan kanan kita Bapak. Monggo semuanya, sekalian. Bapak Ibu kita kepalkan tangan. Semuanya, semuanya. Kalau saya pegang merdeka bisa merdeka aja. Merdeka! 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 Itu kebersamaan kita sekarang muncul ini Bapak. Tepuk tangan dulu dong buat Bapak Ibu semuanya. Yang benar-benar merasakan sudah merdeka apa belum sebenarnya pertanyaannya begitu ya. Ya. Berikut perjuangan Anda di dalam satu tembangnya Bu Waljina ada namanya Dungengan. Ini tak tentang perjuangan. Oh iya. Perjuangan bagaimana apa tentara dulu di desa dibantu makan dan sebagainya itu nanti pesene sesuk nak wong desa ning kutha jadi sosio itu cetan. Nggih. Karena apa? Ini penting sekali. Iya, Pak. Sehingga bahwa menjadi hanya bias di bibir, iya. Kita bicara tentang kesetiaan tidak tahu dari awalnya. Saya tidak akan mengupas itu tentunya. Tetapi iya. Di antara yang rawuh ini saya adalah wakil penyinan sami Pak Laksono. Iya. Saya wakil rakyat. Iya. Tugas wakil rakyat itu hanya ada tiga. Legislasi nggih aturan, kalau di daerah perda, kalau di pusat undang-undang, budgeting dan pengawasan. Hanya itu. Sehingga dinas-dinas OPD manapun silahkan jika berkeinginan untuk bagaimana kesenjangan sosial ini tidak terjadi lagi, silahkan teman-teman bisa membuat apa namanya program. Saya sudah mengalami tiga kepala dinas ya, ada Pak Aris, dulu pernah Mas Pak Sulis, Ibu Pak Untung, betul ya? Iya. Saya mengalami empat kepala dinas pada waktu saya masih jadi ketua komisi pada waktu. Sekarang alhamdulillah sudah dipercaya untuk menjadi ketua. Itu maksud saya. Sehingga mari bersama-sama. Iya. Tugas masyarakat itu jika ada sesuatu sampaikan pada kita. Iya. Alhamdulillah. Monggo Pak Laksono sampaikan. Iya. Hanya memang yang harus diketahui, kita itu punya kewenangan yang berbeda. Di mana kewenangan kabupaten kota, di mana kewenangan tingkat satu. Dan kita ingatkan pada waktu kita di merdeka itu tidak ada sekat-sekat di antara kita. Sabang sampai Merauke selesai. Jika kota sedang kesulitan tempat sampah, mestinya seharusnya tingkat dua yang lain yang masih satu pun di DI ini masih mencoba untuk kerjasama bagaimana baiknya itu. Itulah. Gitu. Jadi percuma kalau kita bicara diskusi ini tapi tidak pernah ada implementasinya. Iya. Sedikit Bu Endang sudah menyampaikan. Unggah-ungguhnya wis hilang. Iya. Artinya ini kalau berbicara tentang aspirasi, keinginan masyarakat ini lebih kepada Bapak sebagai wakil rakyat. Jadi nanti silahkan di tamu-tamu kita semua yang berbahagia di kesempatan siang hari ini. Bagi Anda yang ingin menanyakan apapun itu berkaitan dengan tema kita ataupun mungkin di luar begitu ya, boleh. Nanti ada dua penanya offline yang akan mendapatkan voucher GL dari 200 ribu ya. 200, oh ada voucher offline ya,
akan mendapatkan voucher yang diambil nanti di kiri panggung. Jadi untuk penanya offline boleh, untuk penanya menyalui YouTube juga nanti ada hadiah emoni sebesar 100.000. Jadi silahkan nanti ada kesempatannya bagi teman-teman semuanya di sini ingin bertanya. Dan kita beralih jadi, dulu. Sebentar, kira itu sebentar saya selesaikan dulu, Pak. Inje. Jadi kira itu jika DIY itu menginginkan seperti apa koordinasi dengan open kota, iya. Silahkan merencanakan suatu dan anggarnya pada kita. Tadi, okay. Budgeting anggaran pada kita. Okay. Tidak ada lembaga satupun di Indonesia itu iya. Yang diberikan hak untuk budgeting kecuali DPRD. Iya, iya. Yang notabene adalah rakyat. Nah, Jin. Bagaimana teman-teman DPRD itu betul-betul bisa menjelma menjadi wakil rakyat. Iya. Jangan menjadi pejabat, ini yang penting, Pak. Iya. Terima kasih. Iya, baik. Tepuk tangan dulu dong biar semakin kayaknya semakin serius ini yang di sini ya. Semakin menunggu-nunggu ada apa lagi ini yang akan dikupas di sini. Nah, kita akan beralih kepada Bu Eva juga sebelum ke Pak Sulistyo. Bu Eva, ini kan ibu dari BBPPKS atau Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Daerah Semenanjung Yogyakarta. Dan untuk kebijakan dan program pemerintah untuk memperkuat ketahanan sosial itu kalau dari BBPPKS itu seperti apa, Bu? Yang contoh-contoh realitanya yang sudah ada atau mungkin masyarakat kita yang sudah mendapatkan pendidikan ataupun pelatihan itu programnya seperti apa, Ibu? Monggo silakan. Terima kasih, Mbak Rika. Terkait dengan apa yang disampaikan tadi, menumbuhkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial nasional ini memang tidak mudah untuk masa sekarang seperti disampaikan oleh Ibu Kadis, Pak Lasono, juga Pak Ketua DPRD. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada sekarang itu sudah terdegradasi ya, nilai-nilai sosial juga terdegradasi. Iya. Nah, apa yang bisa kita lakukan untuk ini? Tentunya ini tidak hanya tergantung kepada Kementerian Sosial, walaupun hari kesetiakawanan sosial nasional itu dikoordinasikan atau dimotori oleh Kementerian Sosial. Yang kita butuhkan saat sekarang ini adalah bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai kesetiakawanan sosial itu seperti hormat kepada orang tua, toleransi, kemudian juga kegotong royongan, kerelaan, itu enggak mudah. Caranya gimana? Supaya di dalam masa sekarang ini kita bisa kembali menumbuhkan nilai-nilai itu, tentunya pertama memberikan pemahaman dulu kepada anak terutama ya, sejak dini apa yang boleh, apa yang tidak boleh, apa yang patut, apa yang tidak patut dilakukan oleh seorang anak, seorang individu, seorang anggota masyarakat, dan juga mungkin seorang dari bagian dari komunitas. Itu penting sekali, edukasi itu sangat penting. Karena saya melihat sekarang ini tidak ada lagi pendidikan budi pekerti. Padahal itu sangat penting. Saya dulu pernah ya, karena saya dulu pernah sekolah di Australia, anak SD itu diajarin namanya pendidikan etik. Yang mereka ajarkan itu adalah cerita tentang kura-kura dan kancil. Ya, justru ya. Cerita dari Indonesia. Ya. Anak-anak disuruh membaca, mendengarkan cerita kura-kura dan kancil. Kemudian apa yang mereka maknai dari kegiatan itu? Artinya apa? Mereka akhirnya memahami bahwa orang yang lemah, orang yang dianggap tidak mampu, ternyata mampu memberikan memberikan kontribusi yang lebih cepat daripada yang dianggap mampu yang sebelumnya. Awalnya diabaikan dia. Ya, jadi menghormati, memberikan toleransi, kemudian juga berikan nilai-nilai yang baik dan tidak baik itu sangat penting. Ya. Dan tentunya juga diikuti oleh contoh. Oke. Okay, contoh dari orang tua, dari kita, baik itu sebagai individu, sebagai kelompok, sebagai masyarakat. Kemudian tadi juga cerita Pak Lasono juga, nggak cukup hanya dengan contoh, tapi kalau sekarang ini mungkin kita harus diikuti juga dengan bagaimana reward and punishment. Itu penting juga, iya. Karena tanpa reward dan punishment itu orang akan menganggap sepele apa yang menjadi nilai yang baik, sehingga kalau itu dibiasakan mereka akan terus terbiasa. Tapi kalau itu diabaikan tanpa ada punishment, itu dianggap sebagai suatu hal yang biasa. Nah, kemudian juga tentunya kolaborasi. Tadi terkait dengan sampah juga bagaimana kolaborasi antara stakeholder, kemudian juga kolaborasi antara pusat dan daerah, kolaborasi antar komunitas itu menjadi penting. Kemudian juga bagaimana yang terpenting lagi adalah mengarus utamakan dan inklusitaskan semua keberagaman yang ada di masyarakat ini untuk sama-sama kita
setara dan berdaya. Okay. Itu mungkin program-program yang mungkin bisa diterjemahkan juga kalau di Kementerian Sosial ada Perdam, itu pelopor perdamaian. Uh-huh. Kemudian juga ada Tagana masuk sekolah. Uh-huh. Untuk bagaimana Tagana bisa edukasi anak-anak untuk bisa memahami apa itu bencana. Yeah. Seperti itu. Jadi banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan, tapi yang paling penting itu tadi adalah bagaimana memberikan pemahaman yang penting terhadap apa itu nilai baik, apa itu nilai buruk, apa itu solidaritas yang bersifat kontribusi pada kemajuan masyarakat secara bersama-sama. Mungkin itu. Oke, baik. Pada intinya adalah memang menanamkan nilai-nilai kesetiakawanan itu memang dari lingkup terkecil dulu ya, Bu Eva ya. Mungkin dari lingkungan rumah, ini mungkin dari kita semua hadir di sini, para orang tua ini saya yakin juga sama-sama memiliki putra-putri yang mungkin masih dalam masa pertumbuhan. Ada tokoh-tokoh masyarakat kita yang sama-sama memiliki generasi-generasi yang juga memang harus ditanamkan nilai-nilai tentang kesetiakawanan yang mungkin di era-era sekarang memang sudah hampir kita kehilangan ya Bu Endang ya. Baik, ini sebelum ke Pak Sulistyo ditahan dulu nih Pak. Kita akan berikan kesempatan dulu untuk yang mau bertanya yang sudah menyimak kita dari awal tadi tentang nilai-nilai yang ditanamkan untuk HKSN 2024, kemudian nilai-nilai sejarah yang sudah ada. Kita berikan dua penanya akan mendapatkan voucher Gembira Loka. Lah ya kan? Mumpung masa liburan dapat vouchernya liburan juga kan nanti ya. Gak apa-apa Bu, nanti bisa dikasih ke cucunya loh. Ayo, monggo silakan Bu. Ada Ibu? Baik, silakan. Boleh maju dulu Bu, kesini boleh. Dibantu teman-teman boleh. Iya, mungkin diperkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian dari mana, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa? Ke Bu Kadis, Pak Laksono, Bapak Dewan, atau mungkin Bapak Sulistyo, ataupun bersama dengan Ibu Eva, monggo. Atau mau ditanyakan semuanya kepada tamu-tamu kita ini, kalau memang saking bedeke Bu ya. Iki saka ngomah lehku nggawa iki unek-unek iki kudu tak sampaikan gitu ya. Monggo silakan, namanya dan dari mana Ibu? Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Sukiyati dari penyuluh sosial masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ingin saya tanyakan Ibu kepada Bu Endang. Inje. Sama Bu Eva. Oh iya, ini langsung yang berkaitan dengan dinas sosial ini. Untuk Bu Endang, Nun Sewu, bagaimana peran yang seperti apa yang bisa kita lakukan oleh masyarakat dan kepada individu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial supaya mampu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Kemudian kepada Bu Eva, apakah masih ada kesempatan yang diberikan kepada kami para penyuluh sosial masyarakat ini untuk bisa belajar di Balai Besar Diklat? Waduh, ini mewakili seluruh penyuluh kayaknya ya. Sudah di WA nanti pertanyaan sama ini ya. Baik, terima kasih, hanya itu yang ingin saya tanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam, terima kasih untuk Ibu Sukiyati. Saya tadi dengarnya Sukiyaki dari Jepang gitu ya. Baik, dari Gunung Kidul. Ini sebuah dua buah pertanyaan yang ditujukan kepada Bu Endang, Ibu Kadis dan juga Bu Eva. Ini langsung kaitannya dengan masalah sosial ini. Monggo ini Bu Kadis dulu yang mau menjawab, napa Bu Eva terlebih dahulu, silakan. Terima kasih Mbak Sukiyati. Ketika kita pertanyaannya apa yang harus kita lakukan, kita bertanya kita siapa kan gitu. Kayak Mbak Sukiyati sebagai apa di masyarakat? Penyuluh sosial masyarakat. Nah, maka sebagai pensosmas, sebagai relawan, ya harus sensitif dengan kondisi di lingkungannya. Bagaimana kondisi di lingkungan Mbak Sukiyati itu seperti apa? Kalau di kondisi lingkungan Mbak Sukiyati masih banyak orang yang tidak beruntung, maka apa yang harus dilakukan? Kan di wilayah ada TKSK-nya, ada PSM-nya,
ada Karang Tarunanya, kemudian di tingkat kecamatan ada TKSK, di tingkat kabupatennya ada Dinas Sosial, yang merupakan kita bersama-sama dalam pelayanan di bidang urusan sosial. Maka ini yang seharusnya bisa dilakukan adalah bagaimana bisa membantu saudara-saudara kita yang belum beruntung tadi. Kenapa sih dia hidupnya seperti ini? Kan ada latar belakang gitu. Pak, dia sudah masuk belum dia ke didata untuk masukkan ke program begitu ya. Nah, ini tugas daripada Pensosmas tersebut atau pilar-pilar sosial lainnya. Maka ketika kita sudah mendata, mengetahui permasalahan, lalu kita sudah pemetaan, lalu apa yang harus kita lakukan? Kan begitu. Berkoordinasi tentunya. Maka berkoordinasi itu adalah salah satu kepedulian. Nah, nilai-nilai sosial itu gitu loh, yang harus selalu kita tumbuhkan, Mbak Rika. Jadi ini yang tentunya kalau kita hanya berbicara nilai-nilai sosial itu apa sih konsep, ya kan, kepedulian, gotong royong dan sebagainya, tapi kata-kata saja, tapi apa sih yang bisa kita aktualisasikan itu? Maka selalu saya mengatakan di urusan sosial kita harus punya gerakan gitu ya, gerakan kebersamaan gitu. Kalau kita cuma ngomong aja nggak ada gunanya, tapi bagaimana kita melakukan gerakan, peduli dengan lingkungan, peduli dengan orang ini sebetulnya kenapa sih, masalahnya apa sih, butuh apa sih, kan seperti itu. Kan gitu ya Mbak Setiati ya. Terus kalau apakah bisa nanti merasakan kembali untuk ke B2 P3 KS? Nah, nanti biar Bu Eva gitu. Tapi saya sudah juga bisa jawab bocorannya, Bu Eva ya. 2025 pasti kita bertemu dengan Bu Eva gitu ya, untuk pilar-pilar sosial semuanya. Ye, monggo. Baik, sudah mendapat bocoran, tapi biar lebih menggembirakan lagi dan lebih menyemangati lagi di penghujung tahun ini, ada berita baik di awal tahun 2025, ini spesial langsung akan dijawab oleh Bu Eva. Monggo Bu Eva. Terima kasih Mbak Rika, tadi Bu Supiati, apakah BPPKS Yogyakarta, apakah BPK, Balai Besar Pendidikan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta akan terbuka buat teman-teman penyuluh? Jawabannya sudah pasti tadi Bu Kadi sudah menjelaskan. Tepuk tangan dulu gitu dong. Ya. Jadi bukan hanya untuk penyuluh, untuk siapapun terbuka. Nah, berarti semuanya kami, boleh ikut gabung ya, Bu ya. Selain itu juga buat pilar-pilar kesejahteraan sosial sesuai dengan visi dan misi Kementerian Sosial untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang profesional, terstandar dan akuntabel, itu kami juga melaksanakan kegiatan sertifikasi bagi SDM Kesos termasuk bagi relawan sosial seperti penyuluh sosial masyarakat. Baik. Dan pengurus LKS. Baik. Silahkan nanti Bapak Ibu yang berminat untuk ikut sertifikasi, saya sarankan harus ikut karena mumpung sekarang semua masih gratis, nanti kedepannya juga mungkin ada kebijakan perubahan terkait dengan standar penggajian dan sebagainya. Saya himbau teman-teman SDM Kesos, terutama relawan kesejahteraan sosial, pendamping Kesos maupun para pilar-pilar kesejahteraan sosial untuk ikut sertifikasi. Itu bisa sertifikasi yang sifatnya generalis maupun sertifikasi yang sifatnya adalah spesifik terkait dengan tugas dan fungsi Bapak Ibu sekalian. Nanti untuk lengkapnya, karena kita juga sudah terbatas waktu, bisa ketemu saya atau nanti bisa datang langsung ke kantor kami. Kami ada dua kantor, satu di Bromo Nilan Purwomartani, satu lagi di Jalan Veteran nomor 8 Kota Yogyakarta. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Bu Eva dan juga jawaban yang membuat semuanya menjadi lebih semangat lagi. Yang penting jangan cuma dengan kata-kata saja. Disampaikan oleh Ibu Kadis tadi memang tepat sekali.
ungkapkan dengan tindakan nyata, dimulai dari orang-orang terdekat kita terlebih dahulu, bagaimana sih nilai kesetiakawanan sosialnya harus kita selalu tumbuhkan. Nah ini kepada Pak Sulistyo, ini belum sempat tadi, belum dengar suaranya dari beliau ini ya. Bapak, ini untuk nilai-nilai tentang kesetiakawanan sosial dan juga ketahanan sosial itu sepertinya pandangan Bapak seperti apa sih yang sudah terjadi di era-era sekarang begini? Ya, kalau menurut saya kadang kesetiakawanan sosial itu tidak wujud apa ya, langsung tumbuh dengan sendirinya itu. Harus di? Oleh karena itu seperti Bu Eva sampaikan, ada perlu yang kita lakukan di tingkat keluarga kita dulu. Hal-hal apa yang perlu kita lakukan. Sehingga anak itu akan terpanggil untuk melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Baik. Sehingga tidak hanya apa ya, kita ngomong tapi kita sampaikan pada anak-anak di keluarga kita untuk melakukan hal-hal yang baik. Misalnya membantu keluarga yang di keluarga kita yang ada kesulitan, biasakan untuk membantu itu gitu. Kemudian menghargai perbedaan pandangan. Itu juga anak-anak perlu, ini ngomong seperti ini, ngomong seperti ini. Ngomong yang baik, kita harus menghargai pandangan baik, itu. Baik. Kemudian menyelesaikan masalah keluarga secara bersama-sama. Itu juga menarik anak untuk melakukan sesuatu, berbuat baik pada orang lain gitu. Kemudian bisa terbuka terhadap keluarga. Selalu terbuka. Kemudian tidak memikirkan diri sendiri saja. Tapi juga tidak boleh jadi orang egois gitu ya, Pak Sulis ya. Kemudian menanggung bersama dalam kesusahan. Jadi kalau ada kesusahan ya kita empati terhadap itu. Tapi kalau tidak pernah kita tumbuhkan itu, ya akan tidak akan pernah ada. Agak-agak susah sebenarnya Pak untuk mempraktekannya di dalam sehari-hari. Tapi ini harus diajarkan kepada semuanya ya Pak ya. Nilai-nilai yang sebenarnya ini sudah ada sejak dulu, cuman sekarang sudah mulai abaikan karena mungkin bisa dibilang teknologi tadi sangat berpengaruh. Nah, berhubungan dengan teknologi nih, mohon maaf nih Pak Sulisnya. Ini sudah ada yang bertanya ini, Bu Kadis, Pak Laksono, Bu Eva, dan nanti monggo siapa yang akan menjawab ini untuk pertanyaan yang melalui YouTube, Bu. Ini kaitannya dengan era digital yang disampaikan oleh Pak Sulis ini, memang betul sekali. Bagaimana sih menanamkan nilai kesetiakawanan sosial sejak dini kepada pelajar di era digital saat ini? Ini yang bertanya adalah M. Toil yang mendapatkan Emani Look, silahkan nanti konfirmasi di kolom komentar di YouTube Dinas Sosial atau DM di Instagram @dinassosial.diy. Ini monggo, ini yang akan menjawab Bu Kadis barangkali monggo, atau silahkan. Siapa tadi mbaknya? Mas M. Toil. Jadi bagaimana menumbuhkan nilai-nilai ya, nilai-nilai sosial itu di era digital ini. Jadi ini harus gitu. Jadi kita tetap era digital karena itu kebutuhan, harus kita ikutin perkembangannya. Karena kalau tidak kita tertinggal gitu. Tapi kita juga harus punya nilai-nilai etika, nilai-nilai sosial itu harus juga mengikuti gitu. Jadi jangan sampai kita mengikuti zaman perkembangan zaman dengan era digital, tapi kita kita sudah meninggalkan dengan tradisi kita, budaya kita gitu loh. Jadi untuk supaya kita tetap era digitalnya kita jalan, kita harus juga mengikuti perkembangan zaman. Tapi nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya itu tetap harus juga dijaga gitu. Jadi berjalan bersama gitu. Supaya sepintar-pintar apapun kita, tapi kita tetap sebagai orang yang beradab begitu ya. Punya budaya, ya makasih. Baik, terima kasih Bu Kadis. Aduh, kalau mau bahas tentang tema ini sebenarnya satu jam kurang sekali ya. Jadi nanti memang mungkin harus diadakan hari kesetiakawanan sosial ini bukan setiap tahun Bu. Mungkin boleh kita garap seminggu sekali atau sebulan sekali ya. Namanya tentang setia kawan itu kan memang menjadi kebutuhan kita sehari-hari. Jadi kalau setahun sekali dibahas kayaknya nanti udah lupa Bu ya. Apa yang sudah kita bahas tahun kemarin, besok tahun depannya udah lupa lagi. Kemarin ya udah kita sampaikan gitu. Mungkin nanti akan, ya mungkin akan ada agenda khusus yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta untuk mengagendakan bagaimana menumbuhkan nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat kita tentang kesetia kawanan. Sudah ada?
Kita dalam, ini sudah masjid keberapa ya? Kita dalam untuk bagaimana menumbuhkan kembali nilai-nilai sosial, etika, gotong royong dan sebagainya. Kita punya program dinas sosial. Itu dengan restorasi sosial. Ini kita ke kelurahan-kelurahan semuanya. Maka ini ada tokoh-tokoh masyarakat. Maka restorasi sosial itu kan mengembalikan kembali nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya. Nilai-nilai spiritual juga. Karena ketika spiritual, budaya, nilai-nilai sosial itu jalan seimbang, maka akan damai sebetulnya ya. Aduh luar biasa, tapi sayang sekali waktu itu juga sangat terbatas. Namun sebelumnya kita mau dengar sedikit singkat-singkat cerita ini. Apa yang akan disampaikan beliau-beliau ini yang menjadi bekal kita nanti pulang. Sudah membawa sanggu yang meskipun singkat tapi membekali kita. Apa itu nilai kesetiakawanan sosial yang ada di Yogyakarta. Semoga mungkin dari Pak Laksono terlebih dahulu, monggo. Iya, saya senang dipersoalkan dari era digital ini. Iji. Yaitu era yang apa saja bisa terjadi. Artinya tidak ada apa-apa juga. Ini era yang anti sosial, anti kesetiakawanan. Iya. Tegasnya itu, era digital itu anti kesetiakawanan. Iya. Dia bahkan anti kemanusiaan. Kenapa? Karena manusia diminta bersaing dengan teknologi digital yang eksponensial perkembangannya, pertumbuhannya. Jadi era digital itu bisa kita ibaratkan layar wayang di sebelah ini. Itu di tengah itu tidak ada apa-apa itu. Semua saja bisa terjadi. Iya. Nah, wayangnya ditata dari kecil ke besar itu keluar. Sekarang harus ada gerakan baru, mencari ide baru, menghidupkan solidaritas sosial. Iya, baik. Caranya bagaimana? Seperti apa, Pak? Wayang itu diputar ke dalam, berhadapan satu sama lain. Jadi cabut kayon, buat dialog. Baik. Begitu kira-kira kita harus ada gerakan baru, menghasilkan ide-ide baru, bagaimana sentuhan-sentuhan solidaritas, sentuhan-sentuhan kemanusiaan itu bisa terfasilitasi. Baik, ya. Luar biasa. Terima kasih, boleh tepuk tangan untuk Pak Laksono dan juga selanjutnya akan ditambahkan oleh Pak Dewani, Pak Nuryadi, monggo. Agar semuanya pulang dengan membawa sesuatu yang memang wah ini yang kita dapatkan hari ini. Kita adalah makhluk sosial. Dengan bagaimana makhluk sosial menjadi bersama-sama untuk setia. Iya. Setia kawan. Setia. Ya. Saya posisi kami pasti bukan perencana, tapi penyerta anggarannya. Iji. Sehingga bagaimana silakan pada OPD-OPD manapun. Baik. Untuk bisa menyiapkan kegiatan semata. Yang pasti gimana? Dari DPRD selalu setia kawan untuk masyarakat Jogja. Silakan sampaikan apapun aspirasi Anda, akan ada tempat-tempat khusus dari DPRD membuka kesempatan bagi Anda semuanya. Baik, terakhir mungkin Pak Sulistyo dan Bu Eva sedikit secara singkat saja, monggo. Singkat saja. Tidak diciptakan Allah jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi kita harus punya nilai-nilai ibadah kepada Masya orang Allah, lain. Masya Allah luar biasa. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya Bu Eva ada sedikit mau disampaikan? Kalau dari saya mungkin hanya ini saja. Simbol dari kesetiakawanan sosial itu kan tatwam asi. Iya. Aku adalah kamu, kamu adalah aku. Bagaimana kita merasakan orang lain, kita bisa memposisikan kita pada orang lain, itu harus kita tanamkan sejak kecil. Baik. Ya, penghormatan pada orang lain, orang tua, orang berbeda, itu sudah dimulai dari diri kita sendiri, baik, dari keluarga, sejak kecil, sejak awal, sampai menjadi komunitas dan akhirnya memperkuat ketahanan sosial secara nasional. Baik, terima kasih. Dan terakhir ditutup oleh Ibu Sosial kita, Ibu Kadis dari Dinas Sosial dan Sumber Daya Yogyakarta, untuk kesan dan juga pesan-pesan terdalam untuk masyarakat yang hadir dan juga menyaksikan kita melalui channel YouTube Dinas Sosial. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi kita harus menyadari bahwa kita makhluk manusia ini tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun kita, kita pasti butuh orang lain. Maka melalui dengan kita kesetiakawanan sosial ini, bahwa kita sadari kita tidak bisa hidup sendiri. Sehebat apapun itu, maka kita harus hidup bersosial gitu. Maka melalui
peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial ini bukan yang terakhir atau menjadi yang pertama gitu. Karena kita tiap tanggal 20 Desember itu kan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Cuman karena Kementerian Sosial melaksanakan di tanggal 20, maka kita yang pemerintah daerah di sebelumnya, iya. Karena harus bersama. Kata kuncinya selalu adalah bersama. Maka mengajak semuanya untuk kita peduli, untuk kita ada nilai atau ingin membantu orang lain begitu. Jadi kalau tadi banyak sudah dibahas oleh para narasumber, kalau kita cuma berbicara konsep dan lain sebagainya itu tidak ada gunanya. Ya, maka Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta dengan program-programnya itu menanganin anak terlantar, anak bayi terlantar, dari bayi, anak bayi terlantar sampai lansia terlantar dan sampai jenazah terlantar itu kita urus. Maka dari itu permasalahan sosial tidak akan pernah selesai, tapi ganti masalah iya. Maka nilai-nilai sosial, kesetiakawanan sosial ini harus selalu dan selalu ditumbuhkan. Karena ini bukan terakhir juga, ini perjuangan terus. Menumbuhkan itu berjuang terus gitu. Kalau kita OPD melalui program-program, kalau pemerintah gitu kan, melalui program-program yang nanti disetujui, didok oleh Bapak Ketua DPRD gitu kan. Nah, kami selalu dikawal itu. Jadi itu terakhir Marika, saya mengajak semua untuk melakukan gerakan. Baik, demikian tadi perbincangan yang sangat luar biasa. Terima kasih sekali untuk Bu Gadis, luar biasa. Pak Laksono, mantur sehat selalu Pak, semangat selalu Pak. Nanti sampah kita bahas setelah ini ya Pak ya. Pak Nur juga tetap semangat untuk selalu memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jogja melalui aspirasi-aspirasi yang kita sampaikan. Pak Sulis juga selalu sehat, Ibu Heva dan juga tetap semangat, dan semuanya yang hadir di sini juga selalu memberikan semangat yang luar biasa. Pada Pak, intinya bahwa kita harus selalu ada gerakan nyata untuk meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang ada di masyarakat kita, khususnya dimulai dari lingkup kita yang paling kecil yaitu keluarga. Sarikan, kita harus undur diri. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semuanya, teman dan juga untuk pemirsa seluruh Sangaji TV di siang hari ini. Kita akan berjumpa kembali nanti di agenda-agenda acara lain bersama dengan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Boleh tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Yes. Thank you.